Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar menarik buat rekan-rekan semua, dan ini merupakan kabar baik terkait adanya insentif bagi guru honorer. Jadi perlu dicatat, ini untuk guru honorer, dan nanti kita cek jumlahnya bersama-sama rekan-rekannya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, ini informasi pertama yang akan admin bagikan terlebih dahulu buat rekan-rekan semua. Di mana diinformasikan Rabu 5 April, bantuan insentif 2.000 guru honorer di Kota Medan segera dicairkan. Nah, ini ada informasi dari Pemkot Medan, rekan-rekan ya. Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menyampaikan kabar baik bagi guru honorer. Jadi di sini jelas ya, bagi guru honorer, pemerintah kota akan segera mencairkan bantuan insentif sekitar 2.000 guru honorer selama 3 bulan terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi itu akan dicairkan di bulan ini, dimana ada 3 bulan ya. Jadi ada bulan April, Maret, dan Februari. Seperti itu rekan-rekan ya, 3 bulan terakhir. Ya, segera kami proses dalam waktu dekat ini, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Medan, Laksana Putra Siregar. Dia menjelaskan, keterlambatan bantuan insentif guru honorer dikarenakan pihaknya terlambat menyusun mata anggaran tahun ini. Hal ini karena bergabung Dinas Kebudayaan Kota Medan ke dalam Dinas Pendidikan Kota Medan. Akibatnya lahirnya peraturan daerah atau Perda Kota Medan nomor 8 tahun 2022. Nah, ternyata ini ada perdanya rekan-rekannya, ada peraturan daerahnya terbaru untuk Kota Medan karena ada peleburan begitu rekan-rekannya. Diketahui peraturan daerah Kota Medan nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Perda Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Medan. Ada beberapa mata anggaran kami sesuaikan karena tahun lalu cuma dinas pendidikan saja. Bukan hanya insentif guru honorer saja, seperti kami terlambat TPP atau tambahan penghasilan pegawai. Nah, di sini dikatakan bahwa bukan hanya insentif guru honorer saja. Dengan diprosesnya bantuan insentif tenaga pengajar non aparatur sipil negara, maka diharapkan bisa dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, ini rekan-rekannya, jadi ini sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa ini diharapkan bisa cair sebelum hari raya Idul Fitri. Ini untuk non aparatur sipil negara atau non ASN. Guru honorer SD dan SMP di Medan tinggal 2.000 orang lagi dari total sekitar 4.000. Karena sebagian sudah diangkat melalui P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dewi 37 tahun usianya, guru honorer di Medan mengaku sejak Januari hingga kini pihaknya belum menerima bantuan insentif guru honorer dari Disdikbud Kota Medan. Jadi ini salah satu honorer di sana atas nama Ibu Dewi. Ini dari Januari rekan-rekannya. Tahun lalu pihaknya menerima bantuan insentif guru honorer bervariasi mulai 600 ribu hingga 1 juta per bulan yang bersumber dari APBD Kota Medan. Selain insentif guru honorer, bantuan dana BOS juga belum juga kami terima. Padahal kami butuh keperluan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Jadi ini merupakan hal yang baik rekan-rekan dari pemerintah Kota Medan terkait adanya insentif untuk guru honorer. Bahkan di sini dikatakan bahwa itu bervariasi. Ya, mana honorer di sana mengaku ini bervariasi insentifnya, ada yang 600.000 sampai dengan 1 juta per bulannya. Bahkan sumbernya itu dari APBD, ini disebutkan juga. Oke, selanjutnya informasi yang tak kalah menarik terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Nah, di sini diinformasikan Selasa 4 April, ribuan guru honorer minta diangkat jadi PNS. Anas sudah dinyatakan memenuhi kriteria. Nah, ini adalah rekan-rekan honorer, ini ada di kantor PAN-RB rekan-rekan ya. Oke, ini kita lihat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Harya Yuwangga bersama para guru honorer di kantor Kementerian PAN-RB Senin 3 April.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Raditya Harya Yuangga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera mengangkat 1.178 guru honorer di daerah tersebut menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Raditya mengatakan ribuan guru honorer di Nganjuk sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS. Bahkan lanjutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap terkait pengangkatan status menjadi PNS terhadap guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Jadi ada putusan, katanya rekan-rekan, ada putusan dari Mahkamah Agung di mana dikatakan di sini jelas sekali ya, terkait pengangkatan status menjadi PNS terhadap guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Jadi itu ya putusannya. Kami yang di Nganjuk menunggu keputusan dari Menpan RB terkait dengan eksekusi gugatan yang dilakukan oleh teman-teman guru honorer, katanya dalam keterangan resmi di Jakarta. Raditya mendampingi langsung para guru honorer dalam rapat bersama Kemenpan RB di kantor Kemenpan RB Jakarta pada hari Senin 3 April menjelaskan pihaknya telah menyusun anggaran gaji PNS dalam APBD Kabupaten Nganjuk. Namun katanya, yang punya kewenangan mengangkat guru honorer menjadi PNS ialah Kemenpan RB. Nah, jadi ini kembalikan lagi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, rekan-rekan ya. Dia memastikan bahwa DPRD Kabupaten Nganjuk akan terus mendukung dan mengawal para guru honorer sampai mereka diangkat sebagai PNS agar dapat memiliki kehidupan yang layak. Kita selalu support apapun yang diputuskan oleh pemerintah daerah, kami selalu support termasuk dengan penganggaran terkait gaji yang akan diangkat ini yang jumlahnya ada 1000 lebih, rekan-rekan ya. Anas minta putusan MA dieksekusi. Perwakilan guru honorer asal Nganjuk, Anas Sidik, juga mendesak Kemenpan RB segera mengangkat status 1178 guru honorer menjadi PNS. Alasannya mereka sudah mengabdikan diri cukup lama, namun belum memiliki kehidupan yang layak. Anas sendiri mengaku bahwa dirinya sudah 21 tahun menjadi guru honorer. Dia memohon kepada Presiden Jokowi agar memerintahkan Menpan RB secepatnya memproses tenaga honorer di Nganjuk. Jadi ini khusus Nganjuk, rekan-rekan ya, yang telah berkunjung ke Kemenpan RB. Harapan kami sebagai tenaga honorer Kabupaten Nganjuk, Menpan RB segera melaksanakan putusan MA. Karena di 2013 itu kita ribuan honorer di Nganjuk sudah dinyatakan memenuhi kriteria oleh BKN pada 9 Oktober 2013. Ya, jadi pada tanggal 9 Oktober 2013 katanya itu Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa mereka itu sudah memenuhi kriteria rekan-rekan ya, yaitu untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi semoga juga daerah lainnya memperjuangkan juga hal yang seperti ini, rekan-rekan ya. Di mana rekan-rekan yang di Nganjuk ini mengatakan bahwa mereka juga sudah lama mengabdikan diri namun belum memiliki kehidupan yang layak. Oke, rekan-rekan ya. Dan dari info pertama juga dikatakan bahwa adanya insentif untuk guru honorer atau non ASN di Kota Medan. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.